Ya, ini segarnya jalan pagi di Pondok Timur Indah Bekasi Timur Jati Mulia. Ya, jadi ini saya start sebetulnya dari Jalan Buaya. Jalan Buaya keluar ke kanan, mentok ke kanan lagi ketemunya jalan ini. Nah, ini tadi saya tidak ambil videonya. Dan ini saya jalan terus menuju ke jalan raya. Jadi nanti ke kanan ke arah Taman Pondok Timur Indah, ke kiri itu lurus terus sampai di mentok pertigaan Pak Ogah di Giant yang sudah bangkrut itu. Dan ini saya mau ambil arah ke kanan ke arah bundaran Taman Pondok Timur Indah. Kita lihat keramaian pagi hari ini jam 6 belum terlalu ramai. Demikian, ini ramai lancar ini ya guys. Dan ini saya siap-siap untuk menyeberang. Kita menunggu dulu ada jarak sedikit baru saya mau menyeberang. Ya, siap-siap. Oke, saya pelan-pelan maju. Oke, jalan terus ke sana ya. Jalan menuju ke bundaran bundaran Pondok Timur Indah. Ya, kita jalan, toko-toko kiri kanan ini masih tutup karena masih jam 6 pagi ya. Kita lihat masih lengang ya, anak-anak sekolah belum terlalu ramai. Dan guys, ini kita lihat di sebelah kanan di tengah jalan ini ya, ada aktivitas abang saudara kita lagi mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Ya, ini dia ya. Ini setiap hari saya lewat di sini dan setiap hari juga dia berada di tengah itu terus. Oke, kita lanjut terus jalan, matahari pagi. Ya. Nah, sebelah kiri ini ada sedikit tanah kosong, ada kebun ya. Kebun, kita lihat gotnya juga. Ya, banyak sampah, jadi kita semua harus sadar jangan buang sampah sembarangan, nanti got penuh, hujan besar akhirnya di sini kebanjiran karena air tidak mengalir dengan sempurna. Oke, kita jalan terus. Kita masih lihat banyak toko yang masih tutup ya. Rumah makan di sebelah kiri ini juga masih tutup. Yang di tengah ini kira-kira jualan apa? Mungkin durian barangkali ya. Barangkali. Ya, cucian motor juga masih tutup. Ya, kita melenggang terus. Ini ada Alfa. Alfa kayaknya ya masih tutup juga dia. Ya, masih tutup juga. Kita jalan terus pelan-pelan. Ya, saya setiap pagi mengitari Pondok Timur Indah, startnya dari Jalan Buaya. Jadi Jalan Buaya ke kanan, mentok ke kanan lagi, terus nanti mentok ke kanan lagi, terus nanti bundaran ke kanan lagi, ketemu jembatan 2 ke kanan, sudah masuk kembali. Jadi jalannya bentuk huruf O, bentuk huruf O. Ya, ini kita lihat ya, di tengah juga ada apa nih, pisangnya, ada rumput-rumput menghijau. Kita lihat kiri lagi masih banyak yang tutup juga guys. Jadi kalau mau sehat setiap pagi harus jalan supaya otot-otot atau urat-urat bisa bekerja, aliran darah kita juga berjalan normal, kita sehat, badan kita segar. Ya, kita melaju terus. Ini sebelah kanan ini, di tengah ini ada putaran balik. Putaran balik kendaraan, bukan putaran balik orang ya. Kalau orang putar balik saja, tidak usah pakai putaran jalan. Kita lihat sebelah kiri ini juga ada jalan masuk menuju ke dalam ya. Sebelah kiri ada ruko-ruko, toko-toko. Ya, orang berjualan. Terus kita lihat jalan ini juga agak rusak. Ya, saya jalan ambil pinggir sekali.
karena kendaraan dari arah belakang sana ya juga kita harus berhati-hati. Ini karena jalannya satu arah, tapi kita juga harus berhati-hati karena takutnya dari belakang juga tidak hati-hati juga akhirnya bisa terjadi sesuatu. Tapi ya kita juga harus berhati-hati ambil posisi kita supaya kendaraan juga jangan ya terhambat atau terhalang oleh karena perjalanan kita. Oke, kita melaju terus, jalan terus. Ini sebelah kanan ini kita sudah mulai lihat ya Taman Pondok Timur ya, walaupun sedikit kurang begitu lebar memanjang ke sana, tapi kita lihat ada sedikit pemandangan yang menjadi ciri khas di Pondok Timur Indah. Ya, Pondok Timur Indah, Bekasi Timur, Jatimulya. Ya, terus kita lihat, nah ini dia. Ya, tamannya. Kita melaju terus. Ya, sudah mulai mendekati bundaran. Ya, mobil-mobil sudah mulai sedikit agak ramai. Ya, sedikit agak ya, pakai sedikit tapi agak juga. Iya, sedikit tapi agak. Jadi kita ya bahasa Indonesia kadang-kadang kata-katanya juga berlebihan. Itulah supaya memperpanjang durasi sedikit lah, guys. Nah, kita lihat dari jauh inilah tulisan Bekasi warna-warni. Kita lihat sebelah kanan itu angkot 19A lagi ngetem. Mereka sambil mau belok kanan ya, ini sebelah kirinya ini belum bisa lewat kendaraan karena ada perbaikan kali jalan, pengurugan kali ya. Ini sebelah kiri pagi-pagi ini ada gorengan, ada ya makanan-makanan ya, bubur ayam, lontong, ketupat, ada di sini semua. Kalau pagi-pagi mau sarapan ya, sekiranya mau berhenti ya silakan, di sinilah tempatnya. Kita lihat ini dihalangi meja supaya kendaraan jangan lewat karena ada perbaikan jalan dan juga pembuatan tanggul di kali ini supaya pada saat hujan jangan sampai kebanjiran lagi kompleks sekitar sini. Dan juga ini ada ibu yang jualan juga pagi hari ini. Ya, kita melaju terus. Ada pepohonan di depan tiap-tiap rumah ini, ada di Pondok Timur Indah. Ini ada penghijauan ya di setiap rumah pinggir jalan kita. Ini gerobak ini sudah tidak terpakai lagi sepertinya ya. Nah, ini ada rumah, ada mobil putih di sini parkir pinggir jalan sekali. Bagus supaya jangan menghalangi perjalanan kendaraan yang lain di jalan raya. Banyak lagi masih tutup, guys. Dan ini Abang Roti lagi istirahat rupanya. Ya, kita lewatin aja. Ya, kita lihat sebelah kanan ini ya. Ada jembatan penyeberangan. Kita lihat masih tumpukan material tanah, batu dan genangan-genangan air. Karena mungkin 2 hari yang lalu hujan, tapi masih ada genangan atau juga mungkin urukan tanah jadi membawa juga air sehingga air ini masih tergenang. Ya, kita melaju terus menuju ke kalau kita lihat dulu ini mobil lagi mundur untuk mau keluar jalan ya. Ini kalau lurusnya terus ini pasar PTI, Pasar Pondok Timur Indah. Kita masih lihat ya, kali jalan masih diperbaiki, kali masih diuruk, pekerjaan masih berjalan. Kita lihat ya di jalan sana yang sebelah kiri ini Alfa ya, Alfa minimarket ya. Kita berhenti di sini dulu karena saya mau belanja sesuatu di
Alfa Maret ini. Oke, nanti jembatan 2 saya belok kanan kembali ke rumah saya tadi. Ya, ini kita lihat biasanya tukang pisang ada di sini. Pagi ini dia belum ada. Oke, saya itu dulu. Terima kasih. Bye-bye.